ada jahe, potong halus, taruh dengan bawang bombay, bisa di season dengan garam. Di sini sebenarnya pemirsa bisa memilih seafood sendiri karena mereka punya seafood yang masih sangat segar, yang masih hidup, kemudian kita minta dimasakkan sesuai selera. Begitu saya masuk sini, saya minta bawakan menu yang spesial di sini, kakap saus mangga. Kakapnya di fillet, tapi dipotong-potong kecil dagingnya. Saya coba. Rasanya segar sekali, karena dari mangganya ada rasa asamnya, kemudian ada spicy-nya, jadi ada cabe, ada segar dari timunnya. So good. Adalah green tea frappe, jadi seperti milkshake dengan rasa green tea. I love green tea. Setelah saya menikmati makanan di sini, saya juga akan masak dengan kakap. Saya akan menggunakan kakap merah, so don't go anywhere. Saya akan memasak file kakap dengan saus tamarindo. Yang pertama, ikan kakap merah di file. Kemudian, saya beri sedikit jeruk nipis dan garam. Kemudian, lada hitam. Kita diamkan sebentar sebelum di-pan-sear dengan menggunakan mentega. Kita bikin sausnya dulu. Tamarindo atau terong Belanda, ini rasanya agak sedikit asam, tapi segar sekali. Sebelumnya akan saya tumis satu bawang bombay. Potong kasar bawang bombaynya. Tumis bawang bombay. Paprika merah, tengahnya saja. Tumis sampai lembut. Sambil tunggu semuanya lembut, saya ada jahe, potong halus, taruh dengan bawang bombay, bisa di season dengan garam, sedikit gula pasir, dan black pepper. Dan untuk ikannya, kita pan fried dengan menggunakan mentega. Kembali ke saus. Tamarindo di tumisan bawang bombay dan paprika. Dan kalau pemirsa suka, bisa tambahkan serai. Sekarang ikan kakap merahnya bisa kita pan sear. Lalu ke saus, tambahkan sedikit air. Cek ikannya. Satu menit lagi, sausnya sudah bisa diangkat. Blend it up. Ini ikannya sudah matang. Tamarindo sauce. Jadi ini masakan yang benar-benar sangat simple. Terakhir, kita beri daun coriander. Sedikit lagi black pepper. This is it! Kakap file dengan saus tamarindo ala Chef Vera Quinn.